Salah satu aparatur sipil negara Kanwil Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selamat dari tragedi kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Penumpang ini selamat karena terlambat sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah Sony Setiawan, warga Bandung yang bekerja sebagai ASN Kanwil Kemenkyu, Dirjen Pembendaharaan Bangka Belitung. Ia selamat karena saat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta mengalami macet parah di Cikampek. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, ia tiba pada pukul 6.30, sedangkan pesawat sudah terbang pada pukul 6.20. Sony kemudian melanjutkan penerbangan menuju Pangkal Pinang dengan mengambil pesawat Sriwijaya Air pada pukul 9.40 dan mendarat di Bandara Depati Amir pada pukul 10.45. Ia mengaku terkejut usai mendapat kabar pesawat Lion Air jatuh. Ia mengatakan ada 6 temannya yang juga bekerja di Kementerian Keuangan yang menjadi korban kecelakaan. Perasaan campur aduk pun menyelimutinya, sedih akibat teman sekantornya mengalami kecelakaan, namun ia juga bersyukur karena selamat akibat tertinggal pesawat. Ia pun segera memberikan kabar kepada keluarga yang berada di Bandung. 20 sementara pesawat 610. Oh, berarti sudah ketinggalan ya? Sudah ketinggalan. Oh, sudah ketinggalan. Makanya saya beli tiket Sriwijaya ini. Sriwijaya yang jam berapa? Jam 9.40. Jam 9.40. Ya. Seharian Bapak kerja di mana Pak? Tugasnya di Kementerian Keuangan, di Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Oh, gitu. Tapi ya, aslinya Bandung ya, Pak ya? Asli Bandung. Bandung. Kerja di sini. Saya tugas di sini ya. Ah, gitu. Ketika saya pertama mendengar, saya lemes, Mas. Setelah aja saya lemes, sampai nangis, saya menetes air mata. Saya bilang sama teman saya, sampai nangis saya lemes. Karena itu tahu, saya tahu itu satu, itu teman-teman saya ada di situ. Kedua, saya biasanya naik pesawat itu. Berapa orang, Pak, yang teman? Teman 6 orang. Oh, gitu ya? Iya, 6 orang. 6 orang, pegawai Kementerian Keuangan? Iya, Kementerian Keuangan. Itu dari Dirjen Pembendaharaan aja. Mungkin ada dari pajak ya. Nah, itu. Kalau udah dari kebenaran cuma 6. Sebelumnya dari di kantor saya, Pak. 20 orang. Di DJPB-nya. DJPB-nya ada 6 orang. Mungkin satu kemenko mungkin ada kan ada pajak, ada apa kan? Oh, gabung gitu. Yang saya 7 sama saya.